Mengawali tahun 2021, LDI Bali bersama TNI melaksanakan karya bakti membersihkan sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 400 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Pramuka, Ormas, dan masyarakat umum. Kasdim Kodim 1611 Badung Letkol Infantri Wilantara membuka acara tersebut. Dalam arahannya, Wilantara mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta dalam karya bakti itu. Mengakhiri kegiatan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mohon segera yang di selatan. Terima kasih, Bali. Selamat datang 2021. Siap, rap! Ia mengimbau, kebersihan dan kelestarian daerah pesisir pantai merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Bali. Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPW LDI Bali mengatakan bahwa kegiatan karya bakti TNI sejalan dengan salah satu dari 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Dengan melestarikan lingkungan, warga LDI di Bali dapat berkontribusi dalam mewujudkan Bali yang aman, tenteram, dan damai. Kondisi tersebut sangat penting agar lingkungan Bali yang lestari tetap memikat para wisatawan.